ada satu hal lagi yang sangat-sangat, kalau saya bilang ini, mohon maaf sekali, ini bukan perilaku manusia kalau saya bilang ya, yang dimana kami menduga, kami mendapatkan, kami melihat video TikTok yang tersebar banyak sekali di mana-mana di media, di situ tergambar ya, ada seorang ini, video sangat-sangat merusak mental daripada Gala. Dodi, ada Dodi itu. Seorang anak kecil di mana di sini dibuat ya, diproduksi dan disebarkan dan akhirnya menyebar luas. Ya, di gambar video tersebut terlihat seolah-olah ya bahwa dengan menyebut nama Pak Dodi atau dengan Dodot membuat Gala ketakutan. Ya, ada yang pakai topeng monster, ada juga hanya dengan menyebut Dodi, 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 awas ada Dodi, awas ada Dodot. Gala menangis histeris. Sekarang saya cuma mau tanya nih ya sama kalian netizen, masyarakat yang selama ini menghujat Pak Dodi, apakah perbuatan ini dibenarkan atau buat kalian itu hal yang biasa atau jadi lelucon? Dimana seorang anak kecil ya ditakut-takuti sosok seorang nama kakeknya Dodi atau dibilang Dodot dengan pakaian topeng yang seram ya, atau dengan nakut-nakut. Kelihatan kan itu anak kecil ini histeris begitu dengar, ih ada Dodi, Dodot, Dodot dengan topeng-topeng yang serem. Pertanyaan saya, di mana hati nurani kalian? Ya, kalau kalian sudah tidak pakai hati nurani, maka hukum yang akan berbicara nanti. Yang sementara ini kami duga ya, itu dibuat dan istilahnya disebarluaskan oleh seseorang yang memang ada di lingkaran atau di pihak keluarga daripada pihak sebelah. Ya. Nah, ini hal-hal yang seperti ini yang harusnya kalian juga jangan cuma menyerang sini, harusnya juga kalian juga jeli, jangan ikut mentertawakan. Bagaimana rasanya seorang kakek ya melihat cucunya ditakut-takuti dengan nama kakeknya sendiri, didokterin, diracunin dengan seolah-olah kakeknya ini monster, seolah-olah kakeknya ini sesuatu yang mengerikan, menyeramkan. Kita sama-sama bisa lihat loh, tadi Gala histeris, ya ketakutan begitu nomor. Awas, 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 ada Dodi, ada Dodi, ada Dodot, ada Dodot. Coba pikir pakai kepala dan hati nurani kalian. Buka dulu topengnya. Kami memastikan bahwa itu akan terungkap. Kalimat tadi dari salah satu lirik lagu, buka dulu topengnya. Dan tentunya secara jelas sesuai dengan pasal 27, barang siapa dengan melawan hukum mendistribusikan, mentransmisikan dan dapat diaksesnya suatu konten, nah ini saya kira sangat jelas tadi kita sama-sama sudah melihat apa dan bagaimana siapa yang memainkan peran-peran tersebut ya. Dan bahkan yang sangat ironis sekali, tertawa. Bayangkan di hadapan seorang anak yang masih di bawah balita memerankan pemain itu sangat-sangat, saya salut juga gitu. Bisa memerankan pemain itu sebagai peran yang baik sehingga muncullah klien kami Pak Dodi itu atau alias Dodot ini menjadi peran antagonis di hadapan cucunya sendiri ya.